أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ الإسلام وتقويته بفعل ما أمره الله به من طاعة الله تعالى. وعلى الإسلام واجب atas umat Islam, dimana harus al-ijtihadu sungguh-sungguh fi hifzi Islami, di dalam menjaga Islam yang ada pada dirinya. Ya, jangan dulu gagah-gagahan keluar badan sendiri, menjaga Islam pada dirinya, matanya Islam, ya, ngomongnya Islam, makannya Islam, hatinya Islam, tangannya Islam, dan kakinya Islam. Hubungan dengan orang tua dengan cara Islam itu. Jadi enggak, bukan ibadahnya saja, hubungan dengan orang tua harus Islam, hubungan dengan saudara harus Islam, hubungan dengan sekitarnya, ya, kita harus dengan cara Islam. Makanya ngaji harus terus tuh begini. Sekarang kita ketemu dengan orang, ya, namanya Cui Boang, ketemu dengan Cui Boang, si Cana Cina. Nah, kita gimana umat Islam ketemu dengan begituan? Bisa nanya assalamualaikum. Gimana? Hahaya. Ya, ngajak salam, ya. Gimana? Ini kita, ya, ada orang-orang dulu. Kama antum araftum, mungkin antum tahu Habib Sirah. Tahu tidak Habib Sirah? Habib Abdurrahman, jaddu salih. Al-Ma'ruf Habib Sirah itu tingkatnya udah bukan kita, ya. Kita tidak boleh niru itu. Sumia Habib Sirah, ya, sebab kalau dengan siapapun ngomongnya Sirah. Bupati datang Sirah, Arab apa? Mene-mene Sirah. Presiden, maka presiden zaman dulu kan Franji. Sirah, ada manjing, kafir, jaba. Nah, kita ngomong begitu. Nah, itu ada tingkatannya, ada derajatnya. Ya, kita mau niru, akan niru sih bisa, tapi tidak bisa kebenaran. Kita ngomong begitu. Radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa taqwiyatihi fi hifzi islami wa fi taqwiyatihi, dan di dalam kekuatan Islam yang ada di dalam diri kita, bagaimana bi fi'li ma amarallahu bihi, bi fi'li ma
dengan mengerjakan sesuatu amarallah yang Allah memerintahkan bih. Melaksanakan apa yang Allah memerintahkan. Kalau di dalam perintah mesti ada apa? Larangan. Kalau ada perintah ada larangan. Hai sholat, larangannya apa? Jangan tinggal. Hei yang benar, jangan ya jangan tidak benar gitu. Itu setiap ada perintah jangan cuma melihat perintahnya tetapi ada larangannya. Sebab yang paling gampang perintah dilaksanakan, larangan dilaksanakan. Kita wirid mau tidak? Mau baca Quran, mau ngomongkan orang, mau. Jadi dua-duanya dilaksanakan gitu kan. Nah ini karena itu ada amar, ada nahi, ada perintah, ada larangan. Itu namanya hukum. Perintah dilaksanakan, karena itu cara untuk taat kepada Allah, cara untuk supaya kita menjadi orang yang menjaga dan memperkuat Islam, bifi'li ma amarallahu bih, dengan melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allahnya apa? Min ta'atillahi ta'ala, dari taat kepada Allah ta'ala. Gampang kan? Taat kepada Allah gampang kan? Ngomongnya orang itu harus taat kepada Allah, jangan suka tidak nurut sama Allah. Gampang ngomong begitu sehari 5 kali, tapi pelaksanaannya insyaallah ya. Fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil maut 'ala ghairi al islam, na'udzu billah, a'adana Allah wa iyyakum. Fa innal mudayyi'a, karena orang yang menyia-nyiakan ya, gampangkan ken gitu, li awamirillah, pada perintah-perintah Allah. Orang yang menyepelekan perintah Allah itu muta'arridun, berarti orang yang mempersiapkan diri lil mauti, untuk mati, ala ghairi Islam. Na'udzubillah ya. Jadi kalau sholat, Allah, awas. Ini ucapan biasa. Sholat kamu, malah sholat lagi sih. Dusun, nah ini ya. Sholat gampang, sholat gampang. Ini hati-hati nih, omongan tuh enak, tetapi barangkali nyerempet ini. Muta'arridun yani mudayyi'an li awamirillah, menyia-nyiakan perintah Allah, itu muta'arridun, yang akan diikuti nantinya lil mauti 'ala ghairi islam. Fa inna tarkahu lidzalik, sebab orang ini meninggalkan pada perintah Allah itu dalilun. Meninggalkan perintah Allah itu dalil. Nanti dalil. Tahu tidak dalil? Ini ya. Orang Jawa Cirebon itu kalau menunjukkan jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan.
Omong Jawanya jalan itu apa? Dalan. Iya, dalan artinya dalan itu maya tawassalu ilal maksud, maya tawassalu ilal maksud, yang menunjukkan sampai kepada tujuan. Penunjuk dalan endi gitu. Cuma Enfet belum pernah nonton wayang sih ya. Itu di wayang ada yang mainkan wayang namanya apa? Dalan. Kalau lampunya apa? Dalun. Iya. Iya, nah itu damar itu namanya apa? Dalung. Kalau yang memainkan dalang. Makanya kata ilmu wayang Islam, ilmu wayang Islam itu walaupun dalangnya sudah ada, gedebogan sebagai dunianya sudah ada, kelirnya sudah ada namanya langit, tapi dalung belum keluar, Nur Muhammad belum keluar, tidak akan ada hidup. Ya ini, itu ilmu wayang. Sebab laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Jadi apa? Awalu ma khalaqallah ta'ala min nuri Muhammad, gitu kan? Nur Muhammad itu dalung itu. Nah, karena itu di sini disampaikan, kalau mematikan perintah Allah itu berarti hal yang nantinya diikuti mati dengan tidak Islam. Fa inna tarkahu lidzalik, karena meninggalkan perintah Allah, meninggal seseorang itu meninggalkan lidzalik pada perintah Allah, itu dalilun, meninggalkan perintah itu yang menunjukkan alas ihanatihi, menunjukkan pada meremehkan agama Islam. Bihaqiddin, hak agama, satu meremehkan. Wa alal istighfaf, dan nganggep enteng, gampang agama sih, tidak rewel. Malah ada yang ngomong sampai kepada Gusti Allah tidak rewel. Ya Allah, ente yang rewel, ada orang belum sembahyang ribut. Gusti Allah sih tidak rewel. Ini omongan tuh suka jadi buruk. Ini nih bahasa yang dikhawatirkan keluar dari agama Islam. Ini al-istighfaf. Istighfaf. Sholat. Beli sembahyang maning ke nurib. Ini istighfaf. Nganggap ringan. Bukan apa-apa Islam. Nah, karena itu falyahdharil muslim min dhalik ghayatul hadd. Allah. Falyahdharil muslim, maka hati-hatilah menjaga diri orang Islam min dhalik, dari meringankan agama Islam, ghayatul hadd, benar-benar menjaga. Awas. Sekarang mulut ngomong tanpa batas, seenaknya orang ngomong. Nah, itu hati-hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.